Cuman gak kuat ngangkatnya, berat banget. Gak bisa beli yang mahal, buatin aja dari semen. Tapi belum, ini belum selesai. Nanti pakai. Ini proses pembuatan meja. Ini proses merayu ibundamu. Nah ini kan udah warna kelapa, warna muda dulu. Ini bakal jadi calon apa ini, kursinya? Bukan, ini untuk ini, untuk pot juga ini. Oh. Buat hias bunga, hiasan dalam rumah. Bisa. Begini nih cara dalam bentuk agak terlalu lagi kayak kayu juga, terus coklat. Ukiran kayu seperti ini itu bisa dicontoh. Sedikit tutorial. Kalau udah begini, baru digurat. Gurat finishing. Nah, tuh. Ibu bisa, Bu. Nah coba ibu dulu sekarang, aku tak cari kembangnya. Coba, istrinya Iwan Damai harus bisa. Nih, diguratin gini ya, coba. Oh ini bebekku nih. Sedangkan teman-teman ibu harus digosok dulu gini. Diginiin sebelum. Nah udah, baru. Ini mudah banget. Keren. Ini tujuannya supaya menghasilkan efek 3G. Supaya terlihat lebih nyata. Apa kemarin yang ngupload kembang macam ini? Hah? Apa? Wong ki cewek angin nih. Ora ngoyo. Akun siapa kemarin? Nah, ini kira-kira nih aku juga punya.
itu yang harga 200k katanya. Ya enggak? Yang lagi rame, lagi viral. Kak, ini banyak nih di sini. Besar 200. 100k aja. Wow. Yang lagi demen koleksi bunga-bunga bisa pakai pot-pot buatan made in Bapak. Thank you.